Uh... -oh. Oke, okay, uh, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, eh, pada pagi hari ini kita akan melangsungkan eh, webinar ya, series ya dari kegiatan disnatalis kita FEBUB. Nah, ini sudah eh, series yang ketiga ya atau webinar yang ketiga yang akan diisi oleh Mas Edo mengenai business intelligence. Nah, nanti eh, Pertemuan yang sebelumnya kita kan sudah membahas e, mengenai bagaimana kita menggunakan big data, ya. Nah, terus dilanjutkan ke Mas Edo bahwa bagaimana sih basis intelijen ini bisa bekerja gitu ya. Nah, ini nanti coba digali ilmu yang ada di Mas Edo ya semuanya banyaknya sebagai bahan kalian e, mungkin untuk bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari atau di e, perkuliahan nah untuk eh, moderator pada pagi hari ini adalah eh, Mas Nayaka ya beliau adalah juga eh, dosen luar biasa di jurusan ilmu ekonomi di FEBUB. ya nanti akan eh, membawa diskusi atau eh, memantik diskusi pada pagi hari ini supaya lebih eh, seru ya lebih enak ya nah eh, tanpa panjang lebar eh, saya serahkan langsung ke Mas Nayaka untuk bisa dimulai sesi diskusinya atau pemaparan materi oleh Mas itu Silakan Mas Nayaka. Ya, eh, baik terima kasih Mas eh, kukuh, ya. Mohon izin untuk mengambil alih acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Uh, yang terhormat Bapak Ferry Prasetya selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi atau yang mewakili kepada yang terhormat Bapak Ibu Dosen Tendik FEDUB kepada yang terhormat Bapak Edo selaku pemateri pada pagi hari ini teman-teman uh, panitia dan seluruh peserta baik mahasiswa di program Sarjana dan pasca Sarjana akan mengucapkan selamat datang di acara webinar yang berjudul Business Intelligence yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Ekonomi uh, yang akan uh, kita mulai pada pagi hari ini. Materi yang akan disampaikan uh, pada hari ini berkaitan dengan uh, milestone atau tonggak sejarah dari Universitas Brawijaya, uh, di mana mungkin sekitar uh, 11 tahun yang lalu ya, tahun 2009 berkali. Uh, arah pengembangan universitas Brawijaya itu telah diarahkan kepada apa yang kita sebut dengan uh, the world class entrepreneurial university, sehingga diharapkan para lulusannya uh, mempunyai jiwa wirausaha. Oleh karena itu di program uh, jurusan ilmu ekonomi para mahasiswa dituntut atau wajib ya mengambil mata kuliah kapita selekta kewirausahaan. Di mana pada mata kuliah tersebut, para mahasiswa uh, dituntut untuk membuat sebuah perencanaan bisnis yang nantinya uh, kemudian dipresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman, dan uh, dosen. Nah, dengan adanya webinar pada pagi hari ini, uh, diharapkan kita mendapatkan sebuah wawasan dan pengetahuan yang baru mengenai uh, perencanaan bisnis yang baik, bagaimana mengelola bisnis yang baik. Kemudian, bagaimana seorang wirausaha wira dapat melakukan penyesuaian terhadap banyak sekali perubahan, terutama di zaman yang serba digital pada saat ini? Tak lupa mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi absensi kehadiran pada link yang akan di-share oleh panitia di kolom chat box, dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri dapat langsung uh, ditulis melalui kolom chat atau menggunakan fitur uh, raise hand. Sebelum memulai acara inti, uh, izinkan kami untuk uh, membacakan sedikit uh, kurikulum vitae dari pemateri kita yang luar biasa. Uh, beliau adalah Bapak Muhammad Iskandar Zulkarnain Al-Ghazali Al-Fredo atau biasa dipanggil Pak Hidung, Beliau ini merupakan uh, kelahiran Malang, 20 Mei 1987, jadi asli Malang, atau biasa kita sebutnya Arema ya, Arema Malang. Nah, pengalaman beliau ini sangat luar biasa di dunia bisnis, ini jam terbangnya cukup tinggi. Beliau merupakan founder dan juga CEO dari AZ Industries, kemudian juga founder dan CEO dari AG Pay, founder dan komisioner dari Aktor Academy, dan lain sebagainya teman-teman uh, dapat melihat ya di sini banyak sekali pengalaman beliau. Kemudian beliau juga mempunyai beberapa skill dan keterampilan, uh, salah satunya merupakan uh, yang apa namanya cukup tren ya sekarang big data, kemudian branding, data science, sketchbook, Marvelous Design, Blender dan Maya 3D. Uh, mungkin uh, sudah tidak sabar untuk uh, mendengarkan pemaparan dari uh, Pak Indo. Uh, kepada bapak itu waktu dan tempat kami persilahkan. Okay, terima kasih Mas Nayaka <coughs> izin uh, memaparkan materi ya izin saya screen dulu. Uh, screen saya apakah sudah terlihat? sudah ya, mas kelihatannya kayak gimana ya uh, bisnis intelligence oke okay. materi ya saya pakai just screen ini soalnya oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> perkenalkan oke. nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain Alfredo Al biasa dipanggil itu <coughs> atau teman-teman biasanya manggil saya Sultan <coughs> jadi uh, Kebetulan saya sekarang lagi pegang beberapa bisnis dan yang terbesar adalah eh, satu sebuah holding internasional yang memegang beberapa saham hotel besar termasuk yang di depan Masjidil Haram. Nah, saya memulai karir saya sebagai eh, dulu awal banget itu sebagai tukang servis HP, terus bikin startup startup, lalu bikin usaha dan alhamdulillah banyak yang bangkrut, banyak yang tutup, dihujat investor dan lain-lain, dan Alhamdulillah sekarang bisa mencapai titik ini dengan basic keterampilan yang paling saya utamakan di sini adalah pengolahan data dan otomasi bisnis, kayak gitu. Nah, saya sendiri di Malang ini punya beberapa usaha yang mungkin teman-teman tahu kalau ada kijamek ya, air minum kijame, ini dia, nah, kelihatan ya, Nah, ini juga uh, bisa dibilang startup saya mulai dari uh, pemunculan ide, lalu uh, pembuatan bisnis model, lalu pembuatan otomasi bisnis, permodalan, lalu pengelolaan keuangan, marketing, produksi dan lain-lain itu uh, saya inisiasi sekitar uh, 11 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. <tuh> yang alhamdulillah sampai sekarang juga masih uh, berjalan sangat baik sekali bahkan di masa-masa pandemi dan Insya Allah laporan keuangannya teraudit dengan baik karena diawasi oleh Prof. Bisri ya, teman-teman tahu, uh, apa? mantan rektor Brawijaya Itu seperti itu, dan ini banyak, banyak juga uh, perusahaan yang sedang saya awasi, menggunakan uh, sesuatu yang kita namakan business intelligence yang akan uh, kita bahas pagi ini. <tuh> seperti itu. Nah, Uh, langsung aja, materi uh, ini: business intelligence. Business intelligence ini apa sih? Nah, ini ada quote nih: jika bisnis adalah perang, maka business intelligence adalah kunci suatu peperangan. Nah, ini uh, saya nemu di Google, nggak tahu siapa yang nulis, uh, karena bagus, saya comot aja, saya jadikan quote juga di sini. Jadi, uh, bisnis ini kalau kita ibaratkan sebagai perang kita perang melawan kompetitor perang melawan eh, apa namanya saingan saingan kita untuk mendeliver value eh, yang terbaik ke customer yang tepat nah ini bisnis intelligence adalah sebuah kunci atau senjata yang paling ampuh untuk eh, membuat bisnis kita menjadi scalable. Jadi bisa menjadi besar, bisa menemukan value-nya tepat enggak kepada customer yang tepat enggak, caranya tepat enggak. Nah, kalau mungkin teman-teman tahu BMC, BMC-nya tepat enggak, valid enggak, revenue stream-nya uh, bagus enggak, cost structure-nya ringan enggak. Nah, kayak gitu -gitu. Kita sudah berpartner dengan uh, rekan yang tepat apa belum. Nah, itu semuanya bisa dipantau dari business intelligence. Kayak gitu. Nah, ini yang akan saya bahas, yaitu business intelligence itu sendiri, lalu komponen-komponen dari BI atau business intelligence, atau contoh singkat, lalu perbedaan antara BI dan non-BI, lalu penggunaan dan gambaran, dan rangkuman. Yang nanti sendiri, uh, insya Allah kalau waktunya masih cukup, kita dimukan cara pembuatan BI sederhana dengan teknologi populer yang kita biasa pakai sehari-hari dan gratis kayak gitu. <tuh> Oke, okay. eh, apa sih business intelligence? Jadi business intelligence adalah sekumpulan alat yang bisa memproses data mentah menjadi informasi valid dan dapat diandalkan yang disampaikan kepada Orang dan waktu yang tepat, kayak gitu. Jadi, eh, bi ini bisa dibilang alat bantu ya, atau software, atau eh program aplikasi, atau apapun lah, eh web apps, atau apapun kita nanti tergantung kita bikinnya di mana ya, kayak gitu. Dan prosesnya seperti apa? Itu intinya memproses data menjadi sebuah data baru, menjadi sebuah informasi yang kita jadikan patokan untuk membuat strategi atau keputusan eh, pada saat yang tepat. Contohnya, kemarin pada saat pandemi, eh, situasi kan berubah-ubah ya, market berubah, ada apa namanya PPKM, PSBB, dan lain-lain. Nah, itu eh, bikin situasi market kan nggak menentu ya. Bikin uh, daya beli masyarakat juga kita nggak tahu, kayak gimana. Nah, itu kita bisa menyesuaikan apa yang harus kita lakukan itu dengan menggunakan BI. Nah, contohnya kemarin tiba-tiba ada PSBB, PPKM. Nah, saya punya toko baju nih, toko baju yang cukup terkenal di Malang, yang uh, jadi market leader juga ya di Malang. Itu uh, kita langsung ambil strategi. Waduh, ternyata pemerintah menerapkan PPKM. M level 4, yang gimana otomatis kita nggak bisa buka, kalau kita buka disemprit satpol PP itu nanti, karena eh, apa namanya terjadi keramaian dan lain-lain. Nah lalu apa yang harus kita lakukan? Nah ini kita analisa, nah, analisanya menggunakan business intelligence. Kayak gimana sih perubahan customer pada saat PPKM ini? Apakah mereka eh, apa eh, bisa mengikuti dengan penjualan online kita kayak gitu karena segmen market saya adalah emak-emak ya rata-rata ya yang mereka Facebookan tapi nggak internetan yang mereka belinya paketan itu cuma paketan Facebook sama WA aja yang dimana kalau kita jualan lewat Shopee itu mereka nggak bisa buka Shopee karena paketan yang dibeli hanya untuk paketan chat kayak gitu kan. Nah itu kita analisa seberapa banyak market size-nya yang bisa kita layani pada saat itu. Nah akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk berjualan lewat WA pakai bot WA saja dan terima COD dan waktu itu sempat apa namanya bekerja sama dengan red hailing startup startup apa pengiriman lokal ya waktu itu untuk mengirimkan produk dan terima COD waktu itu. Tapi ya nggak valid juga sih akhirnya. Cuman maksudnya di sini gambarannya adalah pada saat kita harus membuat sebuah strategi atau membuat sebuah keputusan itu ada data yang bisa dilihat gitu, nggak ngawur gitu. Jadi ide yang kita pakai untuk apa namanya melaksanakan bisnis itu benar-benar by data atau istilah kerennya adalah data driven strategi kayak gitu. Nah, gimana kalau semisal bisnisnya sudah cukup besar yang dikelola lebih dari satu orang, ada manajer, ada manajer marketing, ada manajer produksi, ada manajer SDM, ada manajer keuangan. Nah, itu kita bisa mendesain sebuah BI untuk memberikan data yang tepat kepada orang yang tepat ya mereka-mereka mereka ini ya data keuangan di provide ke orang-orang uh, keuangan data apa namanya uh, marketing hasil dari market uh, itu uh, ditampilkan ke manajer marketing seperti itu <tuh> Nah mengapa sih kita butuh bi Nah, karena kita butuh sebuah keputusan yang lebih baik dan cepat, yang akurat, yang low effort juga atau usahanya sangat minimum dan bisa melihat keseluruhan proses bisnis secara transparan. Kayak gimana itu maksudnya bisa melihat proses bisnis secara transparan? Bayangin ya teman-teman di sini atau Bapak-bapak, Ibu-ibu jadi bos kayak gitu di sebuah perusahaan e, atau instansi atau organisasi menjadi ketua kayak gitu ya. Nah kita pengen dong untuk tahu, untuk ngelihat nih, kira-kira eh, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh bawahan-bawahan kita, itu sudah oke okay apa belum? Atau ada kendala kah? Atau ada masalah kah di satu bagian? Nah, itu kita bisa benar-benar transparan banget bisa ngelihat sampai di level terbawah. Nah kalau sebelum, apa namanya? Uh, dengan adanya bisnis intelligence ini akhirnya kita bisa memutuskan sebuah strategi yang tepat untuk langsung mengatasi masalah yang terjadi di bawah kayak gitu kan kita bisa tahu gitu oh ini uh, bisnis proses yang sudah kita buat apakah sudah dijalankan dengan baik uh, oleh setiap staff oleh setiap manajer oleh setiap SDM yang tergabung di organisasi kita atau bisnis kita atau perusahaan kita seperti itu Nah, lalu bagaimana caranya pengaplikasiannya? Nah, apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama adalah metode dan program. Yang kedua adalah pengumpulan dan strukturisasi data. Lalu yang ketiga adalah konversi menjadi informasi. Nah, kita coba yang pertama dulu. Ar, izin minum ya. Minumnya dijamin. Nah, yang pertama metode dan program apa sih yang kita pakai untuk pengumpulan data? Istilahnya data mining. Bisa pakai website, bisa pakai eh, apa namanya? Ya biasanya kalau saya pakai form ya, form form inputan kayak gitu, form yang ditanamkan menjadi sebuah jebakan Batman yang kita berharap eh, user yang nanti akhirnya apa namanya? kena jebakan kita ngeklik lalu mereka ngumpulin data yang valid dikirimkan ke kita akhirnya kita save nah kayak gitu. nah bisa pakai leads dari Instagram atau dari Facebook atau landing page atau iklan-iklan yang kita apa namanya uh, taruh di Instagram atau Facebook, atau di aplikasi-aplikasi Google yang uh, iklannya tiba-tiba pop up, tombol silangnya kecil banget yang kayak gitu. Nah itu pada saat mereka berusaha ngeklik tombol silang, akhirnya dimunculkan form, dan mereka terpaksa buat ngisi, dan kita dapat data, nah kayak gitu. Kayak gitu-gitu juga bisa, tapi saya nggak pakai kayak gitu ya. Saya biasanya pakai uh, Instagram sama Facebook aja. <tuh> Lalu, uh, apa namanya... Uh, yang kita pakai itu tadi metodenya adalah form kita bisa pakai Google form kayak itu. atau form-form uh, buatan yang lain yang dianggap uh, lebih baik juga boleh gitu. Uh, lalu yang kedua adalah pengumpulan data strukturasi, strukturisasi data itu tadi datanya kita kumpulin ya dan kita berikan sebuah variabel data apa sih ini gitu. Lalu kita apakan? Yo kita sorting, kita analisis kita apa berikan sebuah uh, uh, apa namanya algoritma untuk mencari data yang terbanyak atau data mean, median, modus kayak gitu atau data apa sih yang sering muncul kayak gitu atau kalau pas kita apa namanya untuk memprofiling customer ya customer yang paling banyak kita yang beli di kita itu yang kayak gimana sih Apakah yang umurnya di atas 50 tahun, atau antara 40 tahun sampai 50 tahun, atau 30 tahun sampai 40 tahun, dan lain-lain. Nah, kita strukturisasi, apa? Kita sorting, kita urutkan, lalu kita ambil data yang terbesar. Nah, istilahnya kita clustering ya, di berdasarkan sesuatu kesamaan dari data tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengkonversi menjadi informasi. Nah, data yang sudah kita proses, lalu eh, apa namanya tadi? Akhirnya kita ingin membuat strategi tertentu. Misal, kalau saya jualan baju, saya harus tahu nih, customer yang paling banyak melihat iklan saya itu siapa sih, kayak gitu, apakah mama, ataukah mbak-mbak mahasiswa, atau kasih apa gitu kan, pada saat kita sudah tahu oh ternyata yang lebih banyak melihat produk kita itu mahasiswa loh, mahasiswi mahasiswi yang berhijab kayak gitu. Nah itu datanya seberapa banyak sih kira-kira orang yang lihat kayak gitu kan? Oh berarti yang melihat ini kira-kira 200 ribu orang dari Facebook. Nah itu akhirnya kita bisa membuat strategi strategi produksi. Berarti kalau gitu produksinya kira-kira dua -kira 2000 insya Allah pasti habis kayak gitu. Kalau Kurang dari itu, ya, bisa lebih cepat habis juga. Kalau lebih dari itu, belum tentu nanti akan habis, nah, gitu. nah itu kita bisa membuat sebuah parameter-parameter kondisional -parameter, uh, sesuai dengan uh, insting kita dalam melaksanakan bisnis: apakah kita suka gambling, apakah kita main aman, dan lain-lain. Itu, dan itu sangat dibebaskan, <tuh> nah, ini. Eh, kita contohkan dalam eh, apa namanya empat pilar bisnis ya. Kalau saya membedah bisnis untuk UMKM untuk menengah atau untuk korporasi, corporate segala macam itu biasanya itu saya bedah, saya breakdown menjadi empat pilar utama. Yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah produksi, yang ketiga adalah SDM, yang keempat adalah keuangan. Nah, ini kan biasanya kita, kalau teman-teman tahu, ya, mendesain sebuah bisnis berdasarkan design thinking, yang dimana kita fokus terhadap manusia, entah itu eksternal atau internal. Nah, itu kan biasanya kita, apa namanya, bikin prototype, ya, bikin ide, lalu, oh, sebelum ide kita define, masalahnya lalu bikin ide, lalu bikin prototype, lalu kita tes, lalu kita lihat hasilnya, kayak gitu, nah, itu. Lihatnya pakai business intelligence itu akan lebih akurat. Kita bisa lebih tahu kayak gitu. Contohnya ya di marketing yang ada di Volga Tama. Kenapa Volga Tama ini menjadi sebuah perusahaan yang uh, pertumbuhannya sangat cepat, yang menjadi market leader hanya dalam beberapa tahun. Yang sebenarnya kompetitor-kompetitor saya ini adalah toko baju legend legend yang mulai zaman nenek saya masih perawan dulu itu sudah ada gitu, sudah besar kayak gini. Nah saya di sini pengen bikin toko baju yang dalam waktu mungkin 2 sampai tiga tahun itu jadi market leader. Nah itu kita pakai metode-metode yang ada saat ini termasuk business intelligence dan penguatan di empat pilar bisnis menggunakan digital kayak gitu. Oke, sebelum ini saya ingin menunjukkan dulu. eh apa namanya jadi hasil dari pemanfaatan bi di bisnis hijab saya itu seberapa hebat sih kayak Nah kita bisa lihat sebentar lagi oke okay. Pak moderator, apakah video saya sudah terlihat? Sudah, Pak. itu terlihat. Oke. Nah, ini contoh saya penggunaan BI, di mana mekanismenya sederhananya adalah kita memprofiling dulu nih, kira-kira pelanggan kita itu yang paling banyak itu di antara kalangan mahasiswa atau mama PNS atau mama metik atau ibu-ibu e, guru, mama metik itu maksudnya orang yang pakai ibu-ibu yang pakai jilbab, pakai motor yang sendiri kiri, belok kanan, nah kayak gitu gitu. Nah, itu kita profiling mereka e, seperti apa sih sebenarnya pelanggan Fauzatama atau toko baju saya ini. Setelah kita tahu pelanggan yang terbanyak seperti apa, ya udah kita fokus di orang lain yang belum kenal Fauzatama, Uh, tapi sama dengan uh, profile profil terbesar yang uh, customer terbesar yang ada di Koza Tama. Akhirnya pada saat kita launching produk jam 9 bu, toko buka jam 8 orang-orang udah ngantri kayak gitu. Kalau teman-teman tahu gimana apa namanya Apple membuat sebuah kerumunan antrian yang sampai 24 jam sebelum buka sudah antri itu, itu saya terapkan di Koza Tama dengan uh, apa, penelitian uh, menggunakan business intelligence tadi. Ini contohnya. Ada satu kok dibuka. Orang-orang udah pada apa namanya? semburat ya. Pengen masuk segera membeli dan ini mayoritas adalah mama karena saya bisa mentargetkan iklan saya ke customer segmen yang tepat berdasarkan hasil riset saya. Seperti itu. Kira-kira. Ah, balik lagi ke presentasi nah ini eh, tadi kita sedikit pamerkan ya eh hasil dari eh, pengolahan data di marketing seperti itu eh untuk yang diproduksi itu contohnya seperti ini saya harus produksi apa sebanyak apa yang bisa sesuai dengan kondisi market saat ini seperti itu pertanyaannya seperti itu. Dan saya bisa jawab dengan sebuah jawaban yang berdasarkan data. Seperti apa itu proses pengolahan datanya? Nah, balik lagi ke design thinking tadi ya. Pada saat kita sudah punya prototype, itu kita enggak langsung produksi secara massal kayak gitu. Kita buat prototype-nya dulu, lalu satu biji gitu atau dua biji hanya untuk keperluan foto dan video. Setelah kita foto dan video, itu kita Uh, posting di sosial media, kita iklankan ke orang-orang yang punya potensi besar untuk membeli produk kita, yang hasil BI dari marketing tadi. Nah, itu langsung kita bisa lihat, gitu engagement rate-nya seberapa sih kira-kira. Pada saat ketemu ya, uh, ternyata orang yang ter itu lebih dari 100 ribu loh, nah, kayak gitu. Nah, itu akhirnya kita bisa ada sebuah pengolahan data yang mencomot engagement dari Facebook dan Instagram. Lalu diproses menggunakan rumus tertentu. Kalau saya penggunaan rumus 1% law ya. Jadi 1% dari engagement itu langsung dikirimkan ke orang produksi tanpa harus approval saya kayak gitu. Nah, pada saat uh, engagement engagementnya melampaui 100 ribu itu uh, dilihat dulu sampai berapa uh, sampai berapa lama kampanye ya misal seminggu kampanye seminggu mendapatkan engagement 135 ribu nah ini langsung dikalikan satu persen langsung datanya dikirimkan ternotifikasi di HP-nya manajer uh, orang pabrik manajer produksi lah katakanlah manajer produksi nah itu dapat notifikasi produksi produk A sebanyak 1350 pis. Nah, kayak gitu. Nah, saya sendiri punya sebuah bisnis proses yang sangat sederhana dan sangat efisien di Fozatama. Di mana saya sebenarnya nggak punya pabrik, jadi pabrik saya itu cuma potong saja gitu, sama bikin prototipe saja. Lalu penjahit-penjahit saya ini adalah mitra-mitra kerja yang sudah kita standarisasi dengan teknologi tertentu, yang kita akhirnya bisa mengklasterkan nih. Ada orang yang ratingnya uh, bintang 5, bintang 4, bintang 3. Nah ini tergantung dari uh, seberapa bagus uh, produk yang dihasilkan oleh mereka kayak gitu. Nah. Bayangin kayak Gojek ya, Gojek nggak punya driver, tapi mereka bermitra dengan driver. Begitu juga Volzatama atau toko baju saya. Saya nggak punya tukang jahit, tapi saya punya mitra jahit yang tersebar di berbagai kota, terutama di Jawa Barat, yang mereka terhubung dengan aplikasi saya, dan pada saat kita membroadcast, ada produk yang perlu diproduksi ini sebanyak 1350 piece. Nah, kayak gitu. Mereka langsung request sesuai dengan apa yang mereka bisa kerjakan, lalu ada approval otomatis dari AI dari uh, kerja-kerjaan buatan yang sudah saya buat. Nah, pada saat sudah di approve, mereka ngambil potongannya di pabrik saya, dikerjakan di rumahnya masing-masing, pada saat sudah uh, selesai dikembalikan dan mereka dapat upah seperti itu. Nah, penggunaan BI di sini adalah eh, pengolahan data dari Facebook dan Instagram tadi ya. Kita dapat data engagement yang diproses secara otomatis, yang dilaporkan atau dinotifikasikan atau dikirim ke pihak produksi, yang sama pihak produksi akhirnya dikirimkan eh, ke mitra penjahit. Nah, itu fungsinya business intelligence pada produksi. nah sekarang di sumber daya manusia. Kalau di SDM kayak gimana kira-kira ya ilustrasinya penggunaan di SDM. Nah itu anggap aja kita sekarang kan udah punya BPM ya. BPM itu bisnis proses manajemen. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini Terlihat ya Pak moderator apa namanya bisnis prosesnya. Ya, sudah terlihat Pak itu. Nah, ini bisnis proses saya men membuat sebuah aplikasi. Ada beberapa role, ada beta tester, ada executive team, ada UI UX team, lalu ada back end sama apps nah ini kan ada apa aktivitas prosesnya yang pertama kita ada idea lalu dikirim ke UI UX team discovering problem lalu user experience designing dan sketch prototyping dan lain-lain lah -lain. nah, ini saya menganggap setiap aktivitas ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh uh, karyawan saya UI UX team begitu juga yang back end team wajib melakukan ini semuanya Nah, kita bisa melihat setiap bisnis proses yang seperti ini. Ini biasanya, kan, kalau nggak punya BI, itu kita nanyain, "Ayo, sekarang ada kendala nggak?" Tim back-end sudah sampai mana? Tim UI UX sudah sampai mana? Tim app sudah sampai mana, kayak gitu. Nah, dengan adanya BI, kita bisa membuat sebuah uh, aktivitas ini memiliki output. Jadi, katakanlah eh uh, apa namanya prototyping ya setelah prototyping ini Pak, uh, apa namanya uh, karyawan saya bagian UI UX itu wajib melaporkan hasil kerjanya ke sistem semisal menggunakan Google Form aja yang paling sederhana. Jadi kita bikin form nama siapa terus uh, apa namanya bagian apa mengerjakan apa Uh, prototyping desainnya seperti apa, lalu di apa namanya di-upload uh, screenshotnya kayak gitu. Nah, nanti dari Google Form itu kan masuk ke Google Sheet. Nah, baru di Google Sheet itu tadi diproses menggunakan algoritma-algoritma tertentu dari Google Apps Script atau Google Script pakai eh uh, script bisa kan di Google Sheet ya nanti akan didemokan. Nah itu tinggal akhirnya kita maunya kayak gimana nih? Apakah uh, kita atur untuk tiap akhir bulan itu menghitung berapa banyak sih prototyping desain yang dihasilkan oleh UI UX team atau UI UX team sudah melakukan uh, serangkaian aktivitas ini berapa kali kayak gitu? Kalau di saya itu rata-rata itu penggajian karyawan itu berdasarkan Uh, yang pertama adalah activity based costing. Jadi perusahaan membayar karyawan itu berdasarkan aktivitas yang uh, karyawan kerjakan, seberapa banyak, uh, sesuai dengan standar kita apa enggak. Kalau di atas KPI itu mereka dapat bonus, kalau di bawah KPI mereka dapat potongan, nah kayak gitu-gitu. Nah, itu uh, tinggal rules-nya perusahaan seperti apa nanti diterapkan di BI-nya. Jadi akhir bulan tim HRD itu akan tahu si A sudah mengerjakan apa, berapa kali dapat bonus apa enggak. Si B sudah mengerjakan apa, berapa kali dapat bonus apa enggak. Nah, atau kalau memang sistemnya itu tadi activity based costing ya. maaf <tuh> kesel. Nah, tadi sistemnya activity based costing. Bagaimana jika sistemnya result based costing? Nah, itu tinggal di kan di Google Sheet-nya sesuai dengan rules-nya manajemen SDM-nya seperti apa kayak gitu. Akhirnya harapannya adalah jika ada yang tidak mengerjakan sesuatu seperti rules di sini itu Uh, bisa kita uh, algoritma kan untuk dilaporkan ke kita secara real time kalau saya biasanya ya tiap malam kayak gitu tiap malam dilaporkan ke saya melalui android tv <coughs> atau lewat ini smartphone saya jadi saya bisa tahu oh, siapa yang enggak kerjanya nggak beres kayak gitu itu langsung benar-benar ternotifikasi, kayak gitu. Tinggal tim, apa namanya, data science-nya dan data engineer-nya itu tadi bisa seberapa, apa namanya, e, imajinasi dalam penyampaian data secara real-time dan penyampaian data sesuai dengan yang dibutuhkan oleh e, bisnis proses, kayak gitu. Nah, balik lagi ke presentasi. Nah, yang paling penting ini biasanya kalau saya bikin BI, itu di keuangan. Di keuangan ini karena e, beberapa bisnis saya ini masih apa namanya menggunakan mazhab-mazhab aliran investor ya. Jadi banyak investor-investor yang pengen apa istilahnya e, pengen tahu keadaan keuangan perusahaan ini Uh, bagus nggak sehat nggak nah kayak gitu itu kita uh, sajikan laporan keuangan secara berkala itu bahkan tiap hari uh, apa namanya kalau ada kendala itu kita laporkan ada laporan-laporan jelas dari setiap Sdm kayak gitu terus uh, kinerjanya mereka kayak gimana dan terutama pada saat satu titik waktu tertentu tiba-tiba apa namanya kondisi keuangannya tidak sehat atau hutang melebihi apa namanya profit cash dan lain-lain itu langsung ternotifikasi gitu di investor. Nah, ini yang investor paling senang itu adalah transparansi yang seperti ini. Mereka butuh ngelihat marketingnya kita kayak gimana mereka tahu, mereka ngelihat produksi kita mereka tahu sumber pengelolaan sumber daya manusia kita kayak gimana mereka tahu dan kondisi-kondisi e, keuangan perusahaan mereka bahkan bisa melihat dari jam tangannya dari TV yang ada di rumahnya atau pakai apa namanya Google tertentu yang perintah tertentu yang kita sudah set di Google Assistant yang bisa menunjukkan kondisi bisnisnya mereka seperti apa dan pengen ditampilkan kemana misal ditampilkan ke TV ya bisa langsung atau di tabletnya mereka atau di handphonenya mereka juga bisa langsung sehingga investor tenang kayak gitu <tuh> karena eh, tidak ada dusta di antara kita seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih caranya bisnis intelligence ini cara kerjanya? <tuh> Yaitu tadi kita punya data, lalu diambil dan diproses, lalu divisualisasi, kita bisa melihat berupa grafik atau teks atau kayak gimana. Terus ada pengambilan keputusan secara manual dan otomatis. Contoh yang paling sederhana yang biasa saya lakukan itu seperti ini. Nah ini saya punya laporan keuangan di mana namanya di hasil dari kinerja toko baju saya ke, ke September Oktober. Okay. Saya carikan mana ya? Jadi setiap malam itu bot atau itu malah mengirimkan laporan ke Telegram saya. Nah ini coba saya share screen. <tuh> nah ini. Jadi ini laporan apa namanya omset dari toko baju saya. Jadi saya bisa tahu omsetnya berapa, terus rekapitulasinya berapa, transaksi terjual berapa, dan barang apa yang paling banyak laku dan lain-lain sehingga kita ada gambaran nih Oh ternyata bulan ini yang laku ini, bulan ini yang laku ini, ini kayak gitu. Semoga nggak ada orang pajak ya di sini yang nginceng ya, nanti minum-minum nanti. Oh tapi tenang aja, e, laporan keuangan saya WTP ya, wajar tanpa pengecualian dan sudah diaudit oleh KAP Kantor berapa Akutan Publik, Insya Allah aman. <tuh> tapi yang terdedah aja kalau didatengin tukang pajak. Nah ini apa namanya? eh benar-benar kita bisa tahu akurat apa sih produk yang paling banyak bahkan waktunya waktunya apa namanya benar-benar tahu di sini kan jam berapa laku berapa jam berapa laku berapa transaksi sehingga pada saat kita tahu ada jam 8 sampai jam 9 ini cuma 9 transaksi ini enggak efisien banget kalau gitu jam 8 sampai jam 9 enggak usah buka kita mulai bukanya jam 9 aja jam 9 pagi aja gitu jangan jam 8 orang jam cuma ada 9 transaksi kayak gitu nah ini tutupnya jam 8 malam eh, jam 7 sampai jam 8 malam juga cuma 10 transaksi ini dikit banget ini oh, bikin capek aja ini berarti kita tutupnya jam 7 aja nah kayak gitu bisa seperti itu jadi tergantung kreativitas kita untuk apa namanya data-data yang ingin kita sampaikan seperti apa kayak gitu <tuh> Nah, kita balik ke presentasi. Nah, itu tadi. tadi visualisasi ya. Contoh visualisasi data menggunakan Telegram. Jadi setiap malam ada bot Telegram yang ngirim laporan keuangan ke saya, eh, laporan penjualan ke saya dan ke investor. Jadi kalau apa investor bisa ngelihat juga secara transparan apa yang terjadi di bisnis kita. Kalau bisnis kita nggak benar, eh, mereka bisa <tuh> tahu sewaktu waktu kapan bisa nyereding saya kayak gitu ya. Nah, itu. Terus ini pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu tadi juga kayak gitu dihasilkan dari kita melihat data, manajer-manajer keuangan akan eh manajer keuangan. Manajer yang terkait akan membuat strategi berdasarkan data yang sudah diprovide dan dilihat kayak gitu. Ini pun kayak tadi, produksi. Produksi itu pembuatan keputusannya itu otomatis tuh. Produksi berapa suatu produk layak untuk diproduksi apa enggak. Nah, itu otomatis. Otomatisnya dari mana? Dari data engagement dari Facebook sama Instagram. Saya punya algoritma. Kalau engagement-nya lebih dari 100 ribu, kita produksi. Kalau kurang dari 100 ribu, kita tidak produksi. Nah, pihak eh, manajer produksi, mereka cuma mendapatkan notifikasi apabila sistem mengirimkan notifikasi produksi pada saat investment lebih dari 100 ribu kayak gitu bahkan mereka nggak tahu produk apa yang kita validasi yang tidak valid yang tidak diterima oleh market para produsen eh pro, apa, manager produksi saya nggak akan tahu kayak gitu. itu contoh pengambilan keputusan secara otomatis <tuh> nah apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh BI ini bisnis intelligence ini yang pertama adalah performance management itu tadi masalah performa performanya bagus nggak sih kalau nggak Uh, yang mana yang ditegur, yang disleting kayak gitu apakah manajer keuangannya, eh manajer produksinya, apa manajer marketingnya atau siapa atau bahkan staff-staff yang ada di bawahnya kayak gitu. Lalu ada predictive modeling. Nah ini sebenarnya yang menjadi uh, senjata terbesar saya untuk bisa apa namanya mendapatkan uh, kepercayaan dari investor itu yang predictive modeling ini nanti akan saya sampaikan <tuh> terus analitik yaitu tadi analitik data data produksi data market data apapun misal teman-teman di sini pengen bikin strategi bisnis yang agak expert gitu ya analisanya udah analisa model-model corporate yang pakai analisa pestel semisal pestel itu kita menganalisa kondisi eksternal perusahaan pestel itu dari apa kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, sama legal. Nah, kayak kemarin kondisi politik. Pada saat coblosan tahun 2019, itu kondisi ekonomi, eh, kondisi politik yang gonjang ganjing itu menyebabkan pengaruh loh ke daya beli eh, baju. Nah, itu kita bisa analisa dan hasil analisanya itu tadi bisa di apa namanya? Eh, tunjukkan eh, uh, apa namanya dengan data seperti itu data driven istilahnya baru kita akhirnya menggunakan data-data yang sudah ditunjukkan itu tadi divisualisasi eh, uh, menggunakan strategi apa yang terbaik menghadapi uh, perang politik yang ada di tahun 2019 nah kayak gitu atau kondisi lingkungan pada saat pandemi uh, ada psbb nih ada ppkm nih nah itu kita riset kita bisa pakai business intelligence terus ada data dan text mining seperti uh, ini nih. Nah, saya mau tunjukkan juga ini. Ini saya dapat penghargaan dari berbagai pihak termasuk Shopee, Jawa Post dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Nah, ini waduh ini enggak kelihatan ini. Intinya dapat penghargaan uh, UMKM Tangguh penjualan lewat Shopee awalnya dulu pertama kali tahun 2017 itu 20 paket terus kini kini itu waktu itu tahun 2019 itu 3000 paket per hari terus dapat penghargaan dari Pak Mahfud Amin sayangnya yang salaman ini bukan saya tapi bosnya Shopee Waktu itu saya berada di Arab Saudi untuk mengurusi bisnis-bisnis apa perhotelan saya. Nah ini tapi yang di yang di apa ditulis di sini tentang Fauza Tama dan pemiliknya saya Muhammad Iskandar itu. Nah ini terus ya ini ada video-video pas apa namanya eh, uh, kayak gini. Ini saya buka toko di uh, suatu lokasi yang ada di pinggiran kota Malang, tapi daya belinya bisa kita tingkatkan menggunakan kecerdasan buatan yang apa, terhubung dengan business intelligence kayak gitu. Akhirnya aktivitas-aktivitas bisnisnya itu tadi e, berjalan secara otomatis, sangat otomatis dan akurat dan bisa mendatangkan apa namanya e, penjualan yang tinggi. Kayak gimana itu? Contohnya ya, saya contohkan ini saya buka rahasia juga di marketing. Jadi ini, teman-teman tahu Facebook Ads ya? Facebook Ads itu kan kita bisa apa namanya lakukan namanya split testing ya. Nah, split testing. Split testing itu kita punya satu postingan lalu di posting ke lima target market nih. Nah, kita kan nggak tahu target market mana yang responnya paling bagus terhadap produk kita. Nah, ini kita bisa tanamkan sebuah kecerdasan buatan <tuh> sederhana. Jadi yang cara kerjanya adalah apabila eh uh, ada engagement yang meningkat dari salah satu ads dari 5 ads set ini, itu uh, budget iklannya ditambah kayak gitu. Nah, apabila ada penurunan engagement atau enggak ada engagement sama sekali kasnya budgetnya dikurangin sampai akhirnya pada saat titik tertentu nanti dia dikil kalau apa namanya engagement semakin lama semakin rendah semakin lama semakin rendah itu dikil karena ini juga sebuah cara atau algoritma untuk melihat tren yang ada di masyarakat karena baju ini kan tren ya bisa saja baju kayak sekarang lagi apa namanya populer squid game baju squid game lagi ramai banget sekarang kalau kita jualan baju squid game tapi bulan depan pada saat uh, filmnya udah nggak hype lagi bisa jadi sudah nggak ada yang beli nah kayak gitu. Nah, ini uh, algoritma yang ada di Facebook Ads tadi akan uh, menangkap itu tadi. Oh, ternyata sekarang lagi hype produk ini dan itu iklannya ditambah sampai optimum sampai adjustment-nya terus naik. Pada saat trennya turun, investment-nya uh, akan turun juga dan biayanya otomatis akan dikurangi 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 sampai iklannya dikil kayak gitu nah setelah ngiklan itu tadi kan ada data engagement itu tadi yang kalau di atas 100.000 akan diproduksi kalau di bawah 100.000 tidak akan diproduksi nah kayak gitu itu juga berjalan otomatis langsung ditransferkan ke pihak produksi manajer produksi berarti ya sekarang CEO-nya kerjanya apa ya rebahan aja sambil liatin bisnis intelligence kira-kira berjalan dengan baik apa enggak sama ngelihat laporan keuangan kayak gitu jadi sudah sangat membuat sederhana sekali nah data dan text mining nah data dan text mining ini sebenarnya gini kenapa saya bisa berjualan ke banyak sekali orang sampai membeli Shopee saya. Kalau sekarang, insya Allah sudah 8.000 lebih per hari. Untuk rekornya ya, udah nggak 3.000 lagi, tapi 8.000 per hari. Bahkan saingan-saingan saya itu ada yang jualan sepatu 5.000 pasang, itu cuman 12 detik cuman apa 15 detik kayak gitu judul nama sepatunya Aero Street teman-teman bisa lihat nah itu juga mereka punya apa namanya cara-cara yang unik yang tepat penggunaan bisnis intelligence untuk menargetkan ke pasar yang punya potensi tinggi dan menghasilkan apa namanya membuat produk dengan value yang tepat yang dibutuhkan market dan dikomunikasi mengkomunikasikan dengan cara yang tepat kayak gitu akhirnya eh, penjualannya bisa sampai satu menit aja udah bisa sampai lima ribu kalau saya di sini eh, rekornya satu hari delapan ribu piece sekarang dan belum dapat penghargaan lagi sekarang <laughs> mungkin udah karena banyak saingannya kali ya nah kayak gitu nah ini kita ngomong tentang data dan text mining apa itu data dan text mining nah ini saya punya sebuah chatbot yang bisa menawarkan produk ke orang yang tepat e, untuk membeli produk yang tepat yang berada di toko saya. Bisa belinya itu bisa online, bisa offline. Nah, kebetulan kan saya tadi cerita ya, punya travel umroh juga. Nah, saya bisa me, apa namanya, melayani jamaah saya menggunakan chatbot, mulai dari marketingnya hingga pelayanan jamaah yang ada di sana. Nah kita simak videonya. Hmm, Pak moderator, video saya terlihat ya? Sudah terlihat Mas Ido. Nah ini, jadi kita lihat ini di awal. Ini bayangin saya ngechat Fauzatama Abadi di Messenger, Facebook Messenger. <tuh> nah, Assalamualaikum. Dijawab oleh bot. Waalaikumsalam Muhammad Ido. Karena Messenger tahu siapa yang ngechat dari profil Facebooknya dan dijadikan nama sapaan di sini. Ada yang bisa kita bantu. gitu. Terus kita klik lihat paket, berikut paket yang tersedia saat ini. Langsung dijawab secara otomatis. Nah ini, langsung ditawarkan sesuai dengan rules kita. Misal di rules di Facebook kita pasang nih, kalau yang nanya pakai handphonenya iPhone ditawarkan paket yang mahal kayak gitu langsung muncul di sini paket yang mahal tapi kalau handphonenya Mito itu ditawarkan paket yang murah kayak gitu misal nah, jika anda tertarik bisa menghubungi kami lalu saya buka Smart Manasik misalnya <tuh> ada fitur yang saya buat namanya Smart Manasik yaitu Jamaah itu bisa manasik melakukan pengajian manasik itu melalui handphone saja kayak gitu, nggak perlu datang ke kantor kami setiap minggu. Ya kalau mau mau datang tetap ada setiap minggu. Tapi nggak semua orang punya waktu untuk meluang, punya, punya apa namanya bisa meluangkan waktunya di hari minggu untuk mengikuti manasik yang ada di kantor saya nah akhirnya solusinya adalah saya buka smart manasik sehingga mereka bisa manasik melalui handphonenya kapanpun dimanapun di waktu yang mereka mau kayak gitu nah ini bahkan mereka nanya doa tertentu doa untuk apa ini e, tawaf itu akan dijawab yang harapan saya adalah pada saat di Mekah e, mereka ingin umroh mandiri mereka nggak perlu didampingi oleh e, mutawif atau ustadznya atau penampingnya. gitu mereka tinggal bawa HP yang ada koneksi internet mereka akan diajarkan satu persatu bagaimana cara umroh bagaimana tata caranya lalu larangan larangannya bagaimana doa doanya bagaimana mereka tinggal nanya di chatbot kami kayak gitu nah ini selanjutnya kayak gimana terus bagaimana doa sa'i nah ini lengkap sekali. Nah, ini juga kalau mereka tersesat, mereka bisa nanya di mana hotel saya. kayak gitu. Mohon maaf, anda belum terdaftar di paket manapun. Jika anda cerlafa utama, di mana paket mana anda terdaftar. Nah, ini mereka tinggal milih mau Maret, mau Ramadan pada saat mereka milih. Nah, mereka bisa diantarkan. Walau, mau pakai Google Maps. Jadi mereka nggak akan tersesat. Mereka bisa pulang dengan selamat tanpa harus Uh, nanya ke mutaweh mereka bisa nanya apapun di sini atau kayak gini mungkin ya saya coba praktekkan aja kali ya sebentar saya di sini punya oh ini nah hmm Moderator, waktu WA ya, saya terlihat di sini ya, sudah, Mas. Ibu, terlihat jelas. Nah, ini saya bisa tanya nih, kayak nah, kayak gini, saya, 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 jalan. Nah ini dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini kami saya, paket umroh terkait pembatasan pemerintah. Misal, saya, saya, pakai saya, 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 pakai kalimat Nah, kayak gini. Typo pula. Nah, itu bot akan menjawab sesuai dengan uh, algoritma bisnis intelligence. Apa sih yang ingin kita tanamkan dalam menghadapi apa pelanggan melalui chat nah kayak gitu nah itu kita bisa benar-benar tahu eh, apa namanya apa yang harus kita desain seperti itu contohnya kita eh, mau nanya mana apakah bisa nanya Nah ini jadi mereka akan menawarkan manasik online melalui link jika ingin menuju materi khusus silakan menu di silakan langsung memilih materi khusus misal saya pengen materi Mekah ini semoga dijawab sama potnya nah ini juga E, pada saat saya coba-coba bot, coba-coba di sini, e, apa namanya, dijawab ya. Bahkan kita nanya rumah sakit terdekat di mana, itu untuk rumah sakit terdekat, e, langsung klik di bawah ini, langsung klik, dan dia akan menunjukkan rumah sakit terdekat di mana ada RSIA malang, ada rawat inap, dan lain-lain di sini. Jadi apa versi mini Google lah, istilahnya kayak gitu. Tapi nggak tahu ini kenapa kayaknya ada terkendala jaringan saya sehingga saya chat nomor dua tapi nggak muncul. Nah ini pun juga nanti akhirnya bisa uh, dijadikan sebuah algoritma khusus apabila uh, ada chat yang tidak terjawab itu uh, apa namanya akan di uh, notifikasikan ke admin admin orang yang orangnya tadi akan menjawab seperti itu itu data and text mining tadi ya. Jadi ini berfungsi sekali pada saat kita pengen membroadcast sebuah produk yang powerful sesuai dengan target marketnya. Kalau mama akan di WA untuk produknya mama. Kalau mahasiswa akan di WA produknya mahasiswa seperti itu. Nah, di sini ada predictive modeling. Predictive modeling ini yang biasanya saya apa namanya tawarkan ke investor dan investor banyak approve karena saya punya sebuah e, cara untuk memprediksi nilai valuasi sebuah perusahaan sampai lima tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan ini seperti apa kayak gitu kita menggunakan analisa kita menggunakan regresi e, contohnya saya kemarin habis mengakuisisi perusahaan girl shop ya jadi perusahaan apa namanya aksesoris wanita semua bisnisnya kita akuisisi, saat gedung-gedungnya kita akuisisi. Nah, di sini sebenarnya yang jadi fokus saya adalah prediktif. Bisnis ini menggunakan apa namanya, kira-kira lima -kira tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, itu kira-kira bakal seberapa bagus, kayak gitu. Nah, itu saya lihat laporan keuangannya, saya lihat aset-asetnya, ternyata dia memiliki sebuah aset, apa namanya, di lokasi-lokasi yang menurut saya strategis kayak gitu. Yang di mana dari lokasi apa gedung yang dia punya itu lima tahun kemudian atau 10 tahun kemudian harganya akan naik, naik sekali kayak gitu. Nah, gimana saya caranya ngitungnya? Nah, saya itu bisa pakai regresi. Jadi melihat 10 tahun yang lalu harganya berapa dari NJOP-nya misal. 10 eh, tahun yang lalu harganya berapa, 9 tahun yang lalu harganya berapa, 8 tahun yang lalu harganya berapa, sampai tahun lalu harganya berapa, di situ akan muncul grafik dengan pola. Dan pola ini bisa kita hitung dengan perhitungan tertentu untuk memprediksi kira-kira 10 tahun ke depan akan seperti apa. Kalau kita tidak puas dengan hasil pola tersebut, akhirnya kita membuat sebuah strategi untuk meramaikan uh, lokasi di sekitar uh, gedung tersebut. Sehingga keramaian itu akan uh, membuat uh, harga propertinya semakin tinggi kayak gitu dengan algoritma-algoritma kecerdasan buatan tertentu, semisal kayak gitu. Jadi uh, prediktif ini lebih ke melihat kira-kira potensi kedepannya seperti apa. Dan semakin kreatif anda, semakin bagus anda membuat sebuah model-model uh, kecerdasan buatan atau mod, data model untuk apa namanya prediktif itu uh, semakin bagus hasilnya dan investor akan semakin senang kayak gitu. Nah ini contoh di supermarket ya. Nah di supermarket ini contoh BI penggunaan business intelligence di supermarket. E, mereka ini tahu loh apa sih yang paling laku dari tokonya punya dia. Indomaret pun tahu gitu apa yang paling laku dari Indomaret sehingga mereka itu bisa mendesain tokonya atau Indomaretnya itu sesuai dengan behavior pelanggan. Mereka tahu kalau orang apa e, ke Indomaret itu Paling banyak ngambil minum, yang dijual itu tentang minuman. Akhirnya apa? Minuman itu ditaruh di pojok kiri dalam kayak gitu kan. Terus kasirnya berada di kanan. Terus obat-obatan berada di sebelahnya kasir. Terus kalau kita buka pintu jujuk, ceduk, Indomie lah kayak gitu. Itu mereka juga sudah uh, apa namanya uh, meriset hal-hal itu sehingga membuat sebuah uh, apa namanya? sebuah lokasi desain-desain toko yang sesuai dengan eh, apa sih yang biasanya pelanggan Indomaret cari kalau ATM ya di pojok kiri, kayak gitu. Nah, setelah mendesain itu, dikomunikasikan dengan cara yang unik, sehingga kita tahu kalau kita mau beli Indomie, buka toko, itu langsung jujur Indomie, kayak gitu biasanya. Nah dengan bisnis intelligence itu kita jadi lebih mudah untuk mengarahkan bisnis lebih mudah untuk membuat strategi tadi contohnya sudah saya contohkan banyak sekali ya terus yang terjadi pada saat sebelum bisnis intelligence adalah kita punya tiga data bisnis misal yang pertama adalah data target penjualan yang kedua adalah data produksi yang ketiga adalah data jam kerja nah ini kita proses secara manual lama banget lalu kita visualisasi lalu dibuat sebuah keputusan tanpa otomatisasi pengolahan business intelligence itu akan memakan waktu yang sangat lama sekali apalagi kalau kita menerapkan sistem waterfall di dalam bisnis kita gitu ya jadi orang yang di level bawah itu memberikan informasi ke manajer-manajer mereka memberikan informasi ke bos Nah, bos akhirnya memberikan sebuah strategi yang akhirnya diinformasikan ke manajer, yang dari manajer diinformasikan ke staff. Nah, ini butuh waktu yang sangat lama sekali. Pada saat pandemi kayak gini, pada saat proses itu tadi berjalan, sebelum strateginya diinformasikan ke level bawah, itu situasi sudah berubah lagi kayak gitu. Jadi akhirnya nggak eh, efisien lagi, nggak sesuai dengan kebutuhan market lagi nah dengan adanya BI kita harapannya adalah semua aktivitas yang dilakukan di organisasi kita entah itu bisnis entah itu lembaga apapun itu lebih ejal, kayak gitu lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi eksternal atau kondisi eksternal eh, apa internalnya ini mudah berubah sesuai dengan yang dibutuhkan eh, kondisi eksternal seperti itu nah itu tiga data aja eh, kayak efisien dan enggak tidak mudah diarahkan gitu. Bagaimana jika ada ribuan data tiap harinya? Seperti data yang tadi saya bilang data marketing yang ada di Facebook kayak gitu. Itu kalau kita ngitung satu persatu, waduh akurasinya rendah, banyak salahnya dan pada saat sudah diproduksi belum tentu laku nah kayak gitu. Nah, tapi dengan business intelligence itu kita menghemat waktu yang sangat banyak sekali sehingga apa namanya proses bisnis kita jadi lebih efisien, lebih cepat dan bisa lebih sesuai dengan kondisi market pada saat itu. Nih, bagaimana bisnis intelligence dapat membantu ya tadi merapikan jutaan data bisnis menjadi kategori yang dapat diakses dengan mudah. Tadi uh, istilahnya klasterisasi datanya diklasterisasi, lalu kita melihat klaster mana yang paling besar, lalu menyesuaikan keputusan dari klaster-klaster tersebut. Nah, efek jangka panjangnya ya itu tadi, bisnis mudah diarahkan, pembuatan strategi lebih cepat, efisien, eh, cekatan, dan akurat. Nah, ini tanpa BI, data Excel berantakan, analisis manual, mengumpulkan data menjadi satu laporan secara manual, pengumpulan data berbelit-belit. Nah, dengan BI, cepat banget itu otomatis. Istilahnya kayak, kalau istilah saya di sini kayak melihara tuyul kita apa namanya marketing otomatis pengolahan keuangan otomatis pengelolaan pengelolaan SDM otomatis SDM yang tidak bisa dikelola dengan baik akan terlaporkan diawasi sama apa namanya BI itu sendiri dan kita akhirnya bisa melakukan teguran atau mengganti dengan SDM yang lebih bisa diawasi oleh BI. Oke, gitu. Nah ini menghasilkan keuntungan yang signifikan identifikasi proses bisnis yang kurang efisien dan kejanggalan berulang seperti yang tadi saya tunjukkan di bisnis proses manajemen. Lalu melihat secara big picture di mana kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kalau kita punya kekuatan ya udah di scaling apa aja sesuai dengan power yang kita punya. Jangan malah istilahnya fokus terhadap sesuatu yang eh, tidak mempunyai impact besar seperti itu lalu menemukan potensi dan kesempatan baru. Nah, ini contohnya lagi adalah yang paling sederhana, menggunakan member card. Kalau kita punya toko, punya bisnis, terus ada member card, nah ini kita bisa tahu nih. Nah, ini kan terintegrasi dengan banyak hal yang terjadi di bisnis. Nah, kita bisa tahu seberapa loyal dia, seberapa banyak dia beli, setiap orang berapa banyak sih mereka kira-kira rata-rata pengeluarannya di toko baju kita kayak gitu terus uh, produk favorit mereka apa aja sih kayak gitu Pen pembeliannya dari satu orang berapa sih terus mereka uh, kita klasterkan di orang yang Sultan atau kal apa kalangan uh, rakyat jelata kayak gitu terus apa kalau lebih suka online atau offline kayak gitu terus ini kan diproses nah itu bisa langsung dapat sebuah keputusan secara otomatis bisa penawaran voucher diskon khusus atau penawaran menu bundling contohnya kalau yang di minimarket tadi ya biasanya kan ada ini nih ada promo-promo tertentu itu ya kalau kita beli indomie dua biji dapat satu botol teh yang tidak bisa disebutkan mereknya tapi hampir kadaluarsa kayak gitu nah apa namanya itu kasir itu kadang-kadang nggak tahu loh oh sekarang ada promo apa nih tapi pada saat dia nyetit cedit gitu ya apa namanya produk apa yang dibeli misal Indomie dua biji nah ini sudah memenuhi satu kondisional tertentu yang akan muncul pop up di monitornya di layarnya si kasir kayak gitu jadi akan muncul pop up oh ini silakan dapat hadiah tehnya kayak gini tehnya yang ini ya dilihat dulu tulisan di belakangnya kalau memenuhi kondisi ini baru dikasih nah kayak gitu. akhirnya dia ngambil teh langsung dikasih ke e, pelanggannya nah ini salah satu peran dari bisnis intelligence yang diterapkan di minimarket minimarket e, terdekat kayak gitu nah ini bisa memahami dan memprediksi tingkah laku kebutuhan lalu melakukan peningkatan pelayanan, lalu menyiapkan campaign baru untuk ditawarkan, dan campaign tertarget sesuai behavior oh ya card. Nah, ini sebenarnya saya ada video sih, tapi kok uh, apa ya, saya pengen tampilkan, saya khawatir suaranya nggak terdengar. Nah, ini sebentar, sebentar, sebentar. Saya cek. Ah. Uh, Nah, halo. Suara saya terdengar, Mas. Uh, suara dari videonya belum. Oh iya, ya, jadi saya ada kendala untuk uh, apa namanya uh, menampilkan me, ini ya, mengkonekkan suara dari video saya. Intinya di sini saya punya aplikasi yang saya buat tahun 2015-an, insya Allah. Aplikasi ini saya punya voice recognize untuk uh, bisa saya perintah kayak kalau sekarang Google Assistant ya. Nah itu saya ngomong di sini tampilkan business intelligence Volzatama uh, bulan Juni 2016 kayak gitu. Uh, ini terus perintah dimengerti tunggu sebentar. Nah ini jadi saya akan tahu gitu kan statistiknya. Uh, waktu itu saya masih punya dua apa namanya? Dua toko, gimana performanya? Lalu, uh, barang produk apa saja yang laku, uh, seberapa besar produknya, dan lain-lain itu akan muncul di traffic yang ada di handphone saya. Nah, seperti itu, jadi uh, kita bisa bereksperimen seperti apapun, sebaik apapun, sekeren apapun, untuk uh, itu tadi. Menunjukkan data visualisasi data atau otomatisasi data kayak gitu, lalu kita bisa memahami dan memprediksi tingkah laku dan kebutuhan dari customer, lalu melakukan peningkatan dan pelayanan sesuai dengan customer, atau bahkan personalize service atau service terpersonalisasi. Setiap orang di WA sesuai dengan produk yang paling mempunyai potensi besar untuk dibeli sama target market tertentu kayak gitu terus menyiapkan kempen baru untuk ditawarkan atau ini kempen tertarget sesuai behavior loyal card. Nah kemarin pada saat saya ngisi DI di Universitas Jember ada sebuah pertanyaan bisa nggak ini digunakan untuk LMS untuk uh, istilahnya istilahnya mentreatment mahasiswa atau siswa sesu sesuai dengan style mereka belajar kalau bahasa saya personalized learning kayak gitu. Karena setiap mahasiswa atau setiap siswa itu kan punya style sendiri-sendiri untuk belajar ya. Kalau saya style belajarnya adalah sukanya malam. Kalau pagi datang ke kampus itu ya cuma cuman memenuhi kebutuhan absen aja, terus apa namanya? ngerekam apa yang dijelaskan oleh dosen, saya nggak perlu pada saat itu juga ngerti tentang materinya. Tapi nanti malam saya akan belajar mempeng tentang apa yang disampaikan dosen. Kalau nggak ngerti, besoknya saya tanyakan atau saya bisa WA atau saya bisa ngechat ke dosennya kayak gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang sukanya belajar pagi gitu ya. Mereka udah fresh gitu habis ngopi gitu. Wah, semangat 45, dosen jelasin, mereka paham nah kayak gitu-gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan business intelligence yang ditanamkan di LMS yang bisa me, apa namanya, membantu user untuk belajar apa dengan cara apa yang harapannya setiap user bisa belajar dengan baik kayak gitu contohnya ini aja deh Netflix teman-teman kan kalau nonton Netflix itu akan direkomendasikan kan film apa saja sih yang akan cocok untuk kita tonton karena mereka udah mempersonalisasi kita kayak gitu atau contohnya marketplace mereka udah tahu loh apa sih yang kita butuhkan untuk belanja kayak gitu kalau cewek-cewek itu biasanya mereka buka shopee itu pertama akan muncul gitu muncul terus menerus sampai bikin mereka risih sampai kalau tidur itu kepikiran akhirnya besoknya belanja juga kayak gitu nah itu fungsi dari salah satu fungsi dari bisnis intelligence jadi banyak banget yang apa namanya bisa diterapkan di bisnis intelijen sesuai dengan kreativitas dan eh, kemauan eh, si desainer BI ini sendiri atau bos-bosnya eh, perusahaan seperti itu. Secara singkat kita memahami jutaan customer kebutuhan customer dengan mudah dan membuat strategi bisnis dengan cepat. Gitu. Jadi itu tadi rangkumannya adalah. BI adalah kumpulan dari tools dan teknik yang mengumpulkan, merapihkan, dan memproses data. Lalu menampilkannya dengan cara eh, yang dapat membuat kita terbantu dan paham tentang apa yang sedang terjadi dalam bisnis kita. Eh, bisa dari faktor internal dan juga bisa dari faktor eksternal kalau kita melakukan analisis eksternal seperti itu ya. Untuk pembuatan strategi dan lain-lain, yang intinya adalah datanya akurat, understandable, mudah dipahami, actionable, bisa dijadikan sebuah tindakan action yang sesuai dengan uh, kebutuhan market atau kebutuhan bisnis, dan bisa uh, information on demand. Kita butuh informasi apa kapanpun. Lalu eh, informasi itu akan muncul secara tiba-tiba gitu bisa melalui jam tangan kita atau eh, apa eh, smart TV kita atau gadget-gadget kita. Oke, okay. sebelum itu sebelum kita ke section selanjutnya izin tanya Pak moderator, waktu saya sampai jam berapa ya? Nggih, yes, Mas itu untuk waktunya Mas itu kita Atasi maksimal sampai dengan pukul 10.30. Ya. puluh. Okay. E, nanti ada seksi Q&A atau sekarang juga bisa. E, ada e, mungkin diselesaikan dulu aja setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini Udah selesai sih, tapi kayaknya saya pengen ini deh ya ngajak ngajak audiens untuk berkreasi okay. mungkin ya. Ada Oke. ide nggak kira-kira dari audiens yang ada di sini atau Mas Moderator mungkin kira-kira BI bisa diterapkan dalam hal apa ya kira-kira. Ayo. Monggo. Ada ide? Oke, silahkan uh, untuk para peserta yang ingin menanyakan terkait bisnis intelligence kami persilahkan bisa melalui kolom chat atau langsung mengaktifkan uh, mikrofon. Iya. Untuk Mas Moderator ada ide nggak gambaran nggak kira-kira pengen imajinasi nggak BI diterapkan di apa gitu? Hmm. Kalau saya justru gini Mas Edu tertarik dengan yang tadi sempat disampaikan tentang predictive modeling ya? ya. Nah karena kebetulan di jurusan ilmu ekonomi kita juga mempelajari kalau di tempat kita itu namanya modeling ekonometrika jadi memang variabelnya bukan variabel yang bersifat bisnis tapi lebih cenderung ke variabel seperti makroekonomi. Nah, itu bentuknya kira-kira seperti apa? Mungkin teman-teman juga penasaran ya dalam dunia bisnis memodelkan uh, sebuah kasus atau fenomena dalam bisnis kira-kira seperti apa? Gitu, masih itu. Wah, menarik ini. Nanti kalau ada waktu semoga kita bisa ditakdir untuk membuat sebuah prediktif analisis untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Karena sebenarnya yeah. apa ya dengan adanya BI ini kita macak jadi dukun ya. Apa <laughs> berusaha untuk membuat sebuah model-model otomatisasi untuk bisa memprediksi kira-kira apa sih yang terjadi di masa depan dengan berbagai variabel-variabel yang bisa kita Uh, apa definisikan menjadi sebuah data dan bi bisa kita uh, apa namanya hitung sebagai variabel yang sesuai atau yang mempengaruhi hasil akhir dari uh, data yang dibutuhkan untuk prediksi kayak gitu ya nah kalau saya tadi yang diprediksi uh, properti adalah data NJOP misal itu juga berpengaruh apalagi data yang berpengaruh kira-kira. Nah, saya punya data RPU, average revenue per user atau per persen yang berada di radius 1 km, 3 km, 5 km dan 10 km. Datanya dari mana? Hehehe, rahasia. Nah, itu datanya kita bisa dapat, lalu kita bisa jadikan sebuah model prediktif untuk kira-kira gimana sih perkembangannya ekonomi yang berada di sekitar properti yang kita akan beli apakah bagus apa enggak kalau bagus ya udah kita berani ngambil asetnya dengan harga sekian maksimal nah akhirnya harapannya beberapa uh, tahun kemudian nilainya naik capital gainnya bisa kita jadikan revenue stream yang ada di bisnis kita kayak gitu itu tinggal data saintisnya diperbanyak lalu riset riset data apa saja diapakan dan bisa menjadikan data baru apa saja yang sesuai dengan tujuan riset tersebut kayak gitu mungkin mas oke okay. yeah. ya kemudian ini saya sambung ya mas itu. apakah ada uh, software khusus ya untuk melakukan yang tadi sempat dijelaskan tentang bi bisnisnya yeah. menggunakan apa oke oke banyak sekali mas, sebenarnya mas. Tapi yang paling sederhana itu saya pengen coba ini sih, coba saya bisa demokan nggak ya? Ini ada staff saya di sini, apakah sudah masuk menjadi co-host ya? Atas nama siapa? Chrysler Adi Chandra. Oke. Okay. Atau angkat tangan mungkin dia. Oh, ini ada 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 dia itu minta tolong dijadikan co-host dan uh, dia akan menemukan uh, pendataan data sederhana, lalu processing data sederhana melalui Google Sheet dan apa namanya uh, Google Script, lalu menunjukkan visualisasi dan notifikasi sederhana melaku, uh, melalui Telegram dan Data Studio kayak gitu. Jadi okay, silakan mas Chris sudah nah sudah gabung. Nah ini saya perkenalkan dulu, beliau adalah staf saya atau di sini juga jadi asisten pribadi saya yang menemani saya kemana-mana dan juga membantu saya untuk mendesain sebuah BI BI yang berhubungan dengan segala sesuatu yang saya butuhkan. Dan beliau ini lulusan SMK, yang artinya Bahkan untuk analisis data, untuk membuat BI, dan untuk membuat sebuah model-model aja mampu lo gitu. Apalagi mungkin yang sudah kuliah, yang sudah lulusan sarjana dan lain-lain kayak gitu. Karena memang konsepnya sebenarnya sederhana. Tinggal kita bisa mendesain dengan baik, dengan mudah, dengan efisien sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya udah, akhirnya bisa meningkatkan apa namanya kualitas bisnis atau kapasitas bisnis kita kayak gitu. Oke, silakan Mas Krisler. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Kris, uh, asisten dari Pak yang habis ini bakal mendemokan secara paling simpel menurut saya dan paling murah mungkin ya. Karena dalam mendesain business intelligence itu seperti mendesain suatu sistem yang kompleks di mana sistemnya kompleks butuh dana yang besar biasanya. Tapi di sini saya akan mendemokan dengan Tools yang mungkin kita nggak sadar itu bisa digunakan untuk bisnis intelligence salah satunya uh, saya akan share screen dulu ya. Oke okay. bisa kelihatan ya? Uh, sudah, mas Chris ya. Oh ya, yeah. oke okay. ya yeah, terima kasih. Jadi kita masuk di tahap visualisasi dulu. Jadi dalam bis intelligence itu berfokus pada data kan lalu datanya diproses, divisualisasikan untuk membantu kita dalam membuat keputusan. Nah di stage ini saya akan mendemokan tahap visualisasi dulu. Tujuannya adalah bisnis intelligence ini dapat mens men visualisasikan data yang telah diproses sehingga menjadi data yang rapi dan dapat membantu kita dalam membuat keputusan. Jadi tidak semua data itu dapat membuat keputusan gitu kan membantu kita. Mungkin data transaksi bisa, tapi data transaksi yang terlalu banyak akan menyusahkan kita dalam membuat keputusan. Nah, sehingga visualisasi yang akan saya demokan di sini adalah visualisasi yang sudah memproses suatu data, misalnya dari data transaksi, dari engagement, untuk membantu kita membuat strategi selanjutnya sesuai dari. Uh, goals, Business Intelligence ini sendiri sebagai support system kita sebagai owner bisnis atau direksi untuk membuat strategi dan keputusan perang gitu. Oke, okay. nah di sini untuk tahap visualisasi ini saya akan menggunakan tiga teknologi populer yang kita harusnya sudah pakai ada Google Form, Google Sheets, dan Data Studio untuk visualisasinya. Nah di sini. Oke, okay, uh, saya ingin menggunakan field paling simple dulu aja. Kita uh, pakai use case tentang engagement data, engagement data dari Facebook dan Instagram, yang mana flownya kurang lebih seperti ini. Uh, marketing melakukan suatu desain, lalu dipost ke Instagram, diiklankan, di, dijalankan iklannya selama mungkin tiga hari. Setelah itu, setelah tiga hari SDM yang terkait atau tim marketing melaporkan melewati Google Form nama produknya apa, posting di mana, screenshot bukti engagement-nya, dan jumlah engagement-nya. Lalu kira-kira dari data-data simple ini bisa kita proses jadi apa ya? Ini cuma tiga data. Ada nama produk, posting di mana, Instagram, sama jumlah engagement. Nah, kurang lebih seperti ini ya formnya. Ada nama produk, posting di mana lalu screenshot, jumlah engagement. Nah ini ini sebenarnya sudah masuk proses data mining paling simpel. Dan seperti yang kita tahu sendiri, Google Form itu gratis, gratis. Meskipun storagenya uh, storage-nya maksimal 15 GB ya, tapi 15 GB untuk Google Form ini bisa nyimpan banyak sekali data. Apalagi untuk jangka satu bulan aja itu sudah sangat cukup melakukan sangat-sangat banyak hal yang konversinya secara omset, secara strategi, secara Setra, secara everything ya menurut saya itu sangat sangat baik daripada kita harus membuat bisnis intelligence dengan mungkin tim IT yang sangat canggih dan segala macamnya kita perlu konsultasi ke sini ke situ gimana ya cara buat uh, data mining saya harus buat aplikasikah untuk mendapatkan data-data dari direksi saya apakah saya harus uh, membuat uh, suatu sistem flow yang sangat kompleks untuk membuat bisnis intelligence jawabannya Ya dan tidak tergantung dari kreativitas kita sebagai owner. Nah, di sini saya mengkreativitaskan membuat bisnis intelligence dengan teknologi gratis, teknologi populer seperti Google Form, Google Sheets, dan uh, ekosistem Google lainnya. Oke, okay. nah di sini kita uh, langsung mungkin masuk di visualisasi datanya menggunakan Data Studio. Nah, Data Studio ini apa sih? Data Studio ini bisa digunakan untuk banyak hal sepertinya. Uh, Sebenarnya, tapi yang paling penting adalah Google Studio dapat memvisualisasikan data uh, menjadi suatu bentuk visual yang mudah kita pahami sebagai business owner, dan interaktif juga yang mana akan saya coba. Habis ini, let's say saya mau memarketingkan uh, mungkin Indo uh, baju Indomie. Baju Indomie viral, saya sudah melakukan uh, marketing campaign selama tiga hari dan selama marketing campaign tiga hari tersebut, baju Indomie viral ini uh, di Instagram mendapat 100 ribu, uh, sorry 120 ribu engagement seperti itu. Saya upload foto sebentar ya ini untuk demo saja. Oke, okay, proses data mining sudah selesai. Tinggal sekarang uh, yang terjadi selanjutnya adalah data processing. Data processing ini terjadi bisa dilakukan sebenarnya di Google Sheets atau di Google Data Studio itu sendiri. Nah, tapi di sini saya akan uh, menunjukkan pemrosesan data dan visualisasi data secara Google Studionya dulu. Nah, kira-kira ini kan uh, saya sudah input beberapa data ini ya ada data-data engagement dan segala macamnya yang bisa kita tampilkan secara mudah menggunakan Google Studio. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah uh, kita buka data studio dulu Tong dan data studio ini gratis. Makanya nanti bisa langsung praktek setelah uh, acara ini. Jadi yang pertama adalah connect to data, lalu pilih Google Sheets, tinggal di authorize saja, lalu pilih sheets data yang kita ingin tampilkan visualnya. Kurang lebih saya coba sekarang ya. Jadi kita klik blank report dulu. Setelah itu di sini ada banyak sumber data apa namanya yang bisa kita gunakan. Misalnya ada Google Analytics, Google Ads, BigQuery, bahkan dari file upload .csv ini bisa. Atau kita mau Koneksikan dengan server kita mungkin dengan sistem kita yang sudah kompleks, lalu ingin dimudahkan dengan Google Data Studio itu bisa. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan Google Sheets. Nah, di sini uh, sheets yang ingin saya tampilkan adalah engagement reporting, uh, lalu worksheetnya yang input engagement karena data input engagement ini langsung terkoneksi dengan Google Form saya. Nah, di sini sudah uh, terkoneksi ya antara Google Form, Google Sheet, dan juga Data Studio. Nah, di sini tertampil sih, tapi tertampilnya kok gini ya. Nah, karena kita belum melakukan suatu pengolahan data di sini, nah pengolahan datanya pun, uh, kalau di Google Data Studio akan menghasilkan suatu visual. Nah, kita ingin memvisualisasikan apa di Data Studio ini. Nah, mungkin saya ingin um, memvisualisasikan data engagement mungkin di bagian record count ini. Jadi saya tinggal ganti di bagian matrix, uh, maaf di bagian matrix ini, lalu ganti ke jumlah engagement dan jumlah engagement akan muncul. Lalu mungkin saya ingin menampilkan lima uh, engagement yang terviral aja produk terviral top five gitu ya. Saya tinggal ganti di sini top five saja. Atau mungkin saya ingin Uh, tampilkan berupa visual yang lain, mungkin menggunakan bar chart, mungkin pakai seperti ini. Itu semudah ini, tinggal klik-klik saja dan tertampil bentuk visual seperti ini. Tapi ini masih visualisasi simple saja, belum uh, visualisasi yang mungkin. Mungkin ini bisa membantu kita, gitu kan? Oh, yang paling viral baju Indomie viral gitu kan, engagement-nya 120 ribu. Tapi apakah kita bisa push to the max untuk memanfaatkan teknologi gratis ini dalam membantu kita membuat strategi lebih maksimal lagi? Tentunya bisa, tergantung kreativitas kita masing-masing. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lengkapnya melalui YouTube dan segala macamnya itu banyak tutorialnya. Nah, tapi di sini saya akan mendemokan lagi suatu data studio yang saya sudah buat sebelumnya yang Uh, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah ini sudah ada tampilannya cukup oke okay ya. Mungkin um, sebentar. Oke, okay, uh, mungkin saya edit-clot-kan di zoom juga biar semuanya bisa melihat karena Uh, ini bisa diakses oleh siapapun, jadinya bisa diakses oleh investor dan juga orang-orang uh, yang berkesambutan lainnya. Oke, okay, nah uh, saya menjelaskan sebentar di sini arti dari uh, dashboard yang ditampilkan ini apa sih? Ya yang pertama tentunya di sini uh, datanya sudah terkoneksi dengan kon tadi ya, jadi real time gitu kan uh, kita input langsung terupdate di sini uh, selama time frame yang uh, kalau nggak salah 15 menit sekali, tapi bisa dipercepat dengan refresh harusnya. Misal tadi saya sudah input banju Indomie viral, saya ingin mengetahui lebih lengkap tentang data ini. Saya klik bisa, karena data studio ini interaktif ya, jadi kita bisa klik salah satu datanya dan nanti akan tersajikan lebih lengkap. Oh, jadi di sini saya setelah klik baju Indomie viral, saya tahu, oh ada 120 ribu engagement, tapi engagementnya terjadi di Instagram saja, di Facebook belum ada. Oke, keputusan apa yang saya harus buat? Di sini bisa disarankan langsung menggunakan rumus simple dari data studio itu sendiri, baju Indomie viral, sarannya adalah produksi, dan juga jumlah produksinya adalah 10% dari engagement, yang mana di sini adalah 12.000. Nah, di sini saya kurang lebih bisa melakukan strategi seperti ini. Oh, oke, okay. uh, engagement di Instagram ada 120.000, saya disarankan untuk produksi sebanyak 12.000 piece, berarti saya nanti produksi 12.000 piece, lalu saya marketingkan di Instagram aja karena market terbanyak saya, engagement saya yang paling banyak adalah di Instagram. Kalau saya kan di Facebook mungkin bisa laku, tapi kita bergerak menggunakan data dulu gitu kan. Menggunakan business intelligence ini. Atau mungkin ada produk saya yang baju Squid Game, oh engagementnya 101 ribu. Disarankannya oleh business intelligence adalah, oke okay, nggak apa-apa produksi ini karena engagementnya tinggi. Baju Squid Game sarannya adalah produksi sebes, uh, sebanyak 10 ribu status piece. Nah, karena di sini ada data engagement Facebook juga seribu, nah mungkin ya saya mungkin sebar 100 piece ke Facebook mungkin. Sisanya 10 ribunya saya sebar ke Instagram. Pembagiannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah salah satu gambaran strategi yang dapat dibuat oleh teknologi simple seperti ini. Daripada kita harus melihat satu-satu gitu kan, harus tanya, eh gimana performa marketing kita tentang produk ini, by chat mungkin, Nah, mending kita buat suatu SOP gitu ya, habis marketing. Jika garis selanjutnya isi form, nah itu akan lebih rapi, dan kita akan lebih cepat membuat strateginya. Oke, nah ini kan uh, saran jika engagement-nya tinggi, jika engagement-nya rendah, bagaimana? Oke, nah ini misalnya ada baju, jam polos, ada seribu engagement di Instagram. Nah, ini engagement-nya uh, berdasarkan keputusan yang saya buat melalui bisnis intelligence ini, kalau engagementnya nggak sampai sepuluh ribu, jangan produksi. Jadi uh, produksi nol gitu kan. Tapi apabila engagement itu di atas sepuluh ribu atau sama dengan sepuluh ribu, akan disarankan untuk produksi 10% dari engagement tersebut. Misalnya engagementnya sepuluh ribu delapan ratus, berarti nanti produksinya seribu delapan puluh. Nah, keputusan-keputusan ini bisa ditentukan dari kita sendiri. Bisnis intelligence hanya kita desain untuk melakukan keputusan yang kita buat. Jadi keputusan ini dapat dilakukan oleh sistem secara berulang, berulang, berulang. Jadi kita hanya ada, uh, perlu membuat keputusan di awal satu kali saja. Oke pokoknya kalau engagement tinggi saya mau produksi 10%. Seberapa tinggi? oh Minimal 10 ribu misalnya. Kalau misalnya di bawah itu ya jangan produksi. Kurang lebih seperti itu. Itu tahap visualisasi. Nah, yang lebih seru lagi sebenarnya adalah otomasi. Otomasi. Jadi, kalau bahasa kerennya itu autopilot, gitu kan. Passive income. <laughs> nah, itu bisa dicapai meskipun tidak mudah ya. Jadi, uh, passive income mungkin bisa didapat menggunakan produk-produk uh, investasi reksadana dan segala macamnya. Tapi untuk mencapai passive income di suatu bisnis di mana kita masih membangun awal dan segala macamnya itu mungkin bisa dicapai tapi masih jauh ya tapi nggak apa-apa kita kan uh, kita bekerja sekeras mungkin tapi sepintar mungkin juga salah satunya sepintar mungkin menggunakan otomasi karena otomasi ini sekali lagi bisa dilakukan oleh teknologi populer yang gratis dari Google nah pakai apa stepnya simple sebenarnya dari Google Sheets ini saja langsung klik di Tools, lalu ada yang namanya script editor. Script editor ini nanti akan menghubungkan kita ke toolsnya Google, yang mana ini juga gratis. Namanya Apps Script. Apps Script ini bisa dipelajari juga, dan bahasanya ya pemrograman sih, tapi uh, banyak kok tutorial-tutorial untuk non-programmer untuk uh, membuat sistem simple menggunakan Apps Script ini tadi. Dan Uh, yang paling penting ini gratis. Gitu kan. Nah, di sini kurang lebih terjadi proses otomasi. Kalau tadi kan masih visualisasi ya, jadi kita perlu buka datanya dulu, kita klik, terus kita disarankan secara visual. Tapi kita perlu buka dulu, terus perlu buka, terus harus ngomong ke tim produksi dulu, oh ini tolong produksi ya. Nah, gimana kalau kita otomasi lebih jauh lagi? Jadi kalau engagement-nya tinggi setelah di-reporting oleh tim marketing, kalau engagementnya misalnya 10 ribu, langsung terkirim pesan ke tim produksi untuk memproduksi uh, sebesar 10% dari engagementnya. Jadinya kita secara bisa owner nggak perlu ke tim produksi, tim marketing tanya engagement dan segala macamnya dan ngecomment tim produksi. Yang komen produksi uh, tim produksi kita adalah uh, bot misalnya. Nah misalnya di sini nah di sini saya sudah membuat suatu skrip ya membuat suatu skrip yang dimana if engagement lebih dari 10.000 ribu atau sama dengan 10.000 ribu akan terjadi uh, ini akan mengirimkan pesan request produksi baru sesuai nama produknya jumlah produksinya berapa dan broadcast promosinya nanti di mana sesuai dari data-data uh, yang simpel tadi ada tiga data nama produk uh, posting di mana dan juga engagementnya berapa Uh, saya coba langsung mungkin ya. Di sini sebetulnya tadi uh, saya sudah terinput ya di sini. Jadi tadi saya pas input uh, produk baju Indomie viral. Nah itu kan engagementnya seratus dua ribu. Disarankan oleh bot saya yang namanya atau bot ini. Jumlah produksi dua ribu broadcast promosi ke Instagram. Oke kita coba lagi aja biar seru. Uh, kita coba lagi mungkin air minum viral, gitu kan? Kita postingnya di Facebook, lalu jumlah engagementnya, coba sih kalau seribu nanti botnya gerak nggak ya? Karena seribu itu engagement yang rendah menurut keputusan saya. Oke, seperti ini hapotnya nggak gerak karena engagement-nya terlalu rendah. Tapi kalau misalkan saya tinggikan sedikit aja, mungkin jadi 10.100, apa yang terjadi? Kopi uh, viral. Oke, okay, saya input. Uh, produk kopi viral, saya marketing di Instagram, sudah saya marketingkan di Instagram, sorry, dan performanya juga engagementnya 10.100 engagement yang terjadi. Oke, okay, saya di chat sama bos saya, request produksi baru, uh, nama produknya kopi viral, jumlah produksinya 1.010, 10, karena itu 10% dari jumlah engagement yang sudah terinput, lalu broadcast promosinya nanti di Instagram karena. Uh, yang ramai di Instagram kurang lebih seperti itu. Gambaran otomasi menggunakan teknologi populer yang gratis, menggunakan Google Form, Google Sheets, Google Script, Google Studio, yang mana pokoknya kita ada laptop. Mungkin ada laptop lebih enak pakai laptop kalau HP mungkin sedikit terhambat ya. Jadi, pokoknya ada laptop nggak perlu tinggi-tinggi speknya. Ada internet, kita udah bisa membuat sistem. Yang bisa membantu kita dalam proses bisnis sehari-hari, entah itu mengingatkan karyawan kita untuk absen. Mungkin itu juga bisa jadi unlimited, tergantung dari kreativitas kita. Ini hanya contoh simple saja, kurang lebih seperti itu. Telegrammu tadi nggak muncul, bro. Coba, bro. Oh, sorry, 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 sorry. Saya share screen-nya salah, sepertinya. Hmm. Oke, okay, sudah kelihatan ya? Belum. Nah, ini, sorry. Nah, ini ada chat request produksi baru. Nama produk, nama produk baju Indomie viral. Jumlah produksinya 12 ribu. Broadcast promosinya di Instagram. Dan yang baru saja saya input, ini, uh, saya coba input lagi aja ya. Nama produk Nah, eh, langsung muncul pesan eh, request produksi baru air putih viral karena nama produknya saya buat itu jumlah produksinya 5.000 dan proses Instagram seperti itu. Ya, simulasinya udah selesai nih Pak. Sepertinya. Oke-oke, okay, okay. udah kayak gitu. Kira-kira Pak moderator yang bisa disampaikan oleh eh, teman saya dan saya sendiri mungkin. Waktu dan tempatnya saya kembalikan ke moderator, silakan. Oke, terima kasih Mas Kris dan Mas itu ya. Jadi sebenarnya modalnya itu cukup pakai Google ya, Iya. mulai ya sebenarnya. Gratis. Gratis. Ya mungkin teman-teman, iya. karena memang ini tidak pernah diajarkan di perkuliahan gitu Mas itu ya, walaupun ada mata kuliah kapita kewirausahaan, Hmm. Mungkin belum masuk ke dalam kurikulum, tapi saya yakin mungkin teman-teman yang nantinya berkarir menjadi pengusaha atau mempunyai usaha sampingan dengan zaman sekarang pasti akan dibutuhkan. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Silahkan. sepertinya tidak ada ya ini Mas Ido mungkin teman-teman masih meraba-raba ya masih hmm. membayangkan dan menerjemahkan menerjemahkan ya di ya. bisnis ini oke apakah dari Mas Ido ada yang ingin ditambahkan ini sudah setengah sebelas lebih ya, ya. mungkin ini aja sih yang pesan saya <tuh> jadi karena sekarang situasi yang apa bisa berubah setiap saat ya. Kondisi eksternal, kondisi market, kondisi pembeli, customer itu bisa berubah dengan sangat cepat. Bahkan, kondisi kompetitor kita juga bisa semakin meningkat sangat cepat. Nah, itu setidaknya kita mulai. Uh, aware dengan teknologi-teknologi populer yang bisa kita terapkan, hal-hal yang mungkin bisa memudahkan bisnis yang bisa kita terapkan, itu kita pelajari semuanya. Uh, enggak susah kok, apalagi kalau kita sudah punya sense of business yang baik seperti itu. Kita bisa bikin otomasi-otomasi, kita bisa bikin uh, kayak tuyul-tuyul bisnis yang uh, apa namanya, yang baik. Nah, itu kita bisa desain kayak gitu. Bisa desain, bisa coba, dicoba, di apa validasi setelah berjalan bagus baru kita laksanakan. Kita jadikan SOP untuk peningkatan kualitas bisnis kita seperti itu jadi oh, banyakin kreativitas banyakin imajinasi kalau saya dulu imajinasinya dari Iron Man ya kita lihat Iron Man kan enak dia ngobrol sama Jarvisnya itu ngobrol sama robotnya itu mau nanya apa dijawab mau ngelihat kondisi bisnis dijawab dan lain-lain mau merintah pun juga diotomatisasi nah itu sekarang itu sangat mungkin sekali bahkan investor-investor saya itu kalau buka apa namanya laporan-laporan itu kan sekarang lewat telegram ya next time itu saya buat, mereka tinggal nonton TV, itu laporan bisnisnya itu akan muncul kayak gitu, karena mereka sudah pakai smart TV kayak gitu. Itu kan juga berdasarkan imajinasi kita ya. Nah jadi imajinasinya dibesarkan, digedein, divalidasi menggunakan teknologi-teknologi populer, dan itu harapannya bisa membuat bisnis kita menjadi sangat besar, kayak gitu mungkin. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin... Uh karena tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya Mas Edo dan Mas Kris untuk materinya kami mengucapkan terima kasih banyak semoga ini semua bermanfaat bagi kita ke depannya mengingat waktu sudah melewati batas setengah ya kita tutup webinar pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, matur nuwun Mas. Itu Mas Kris. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih ya.